dijadikan oleh warga desa sebagai destinasi wisata untuk di Desa Tulungrejo. Ini berarti kabupaten yang mengelola ini? Nah, nanti desa yang mengelola, kita bantu nanti apa yang dibutuhkan. Itu artinya nanti bisa diakses oleh umum dengan? Ya, tentunya begitu. Di Candi itu nanti dijadikan tempat wisata yang dikelola oleh desa. Nah, selama pandemi ini kan wisata-wisata ditutup. Iya, makanya ini baru peresmian aja. Nanti kalau sudah dibuka untuk umum, ini bisa dibuka. Oh, berarti belum dibuka untuk umum? Belum. Semalam katanya ada kebakaran di sana, Pak. Itu? Nah, itu mungkin orang iseng aja. Dan itu apa, orang yang nggak paham betapa pentingnya peninggalan sejarah, sehingga mungkin ya kita tidak bisa memaknai, tapi yang jelas orang-orang yang seperti itu tidak menghendaki ada kemajuan atau kemakmuran di desa. Apakah nanti dilaporkan ke kepolisian? Ini tergantung desa nanti ya.